Sambutan Hari Kebangsaan antara acara tahunan yang dinantikan masyarakat seluruh negara. Tahun ini lebih 19,000 peserta membabitkan pelbagai agensi dan kontijen terlibat dalam acara perbarisan dan perarakan bertemakan Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Lazimnya Raptai akan mula diadakan beberapa hari sebelum sambutan pada 31 Ogos. Namun latihan dan persediaan pastinya telah dilakukan lebih awal oleh peserta dengan membawa pelbagai elemen patriotisme. Ikuti tinjauan persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2023 bersama wartawan Syafiqah Damanhuri. Antara yang ditunggu-tunggu pastinya persembahan udara yang diketuai Pasukan Tentera Udara Diraja Malaysia DUDM. Pasukan itu yang mula melakukan latihan penerbangan teknikal secara rendah siang tadi melibatkan pelbagai kategori aset udara seperti pesawat pejuang, pengangkut dan helikopter. Persembahan segmen udara itu turut melibatkan aset milik Angkatan Tentera Malaysia ATM serta lain-lain pasukan keselamatan. Selain itu, persembahan pada 31 Ogos nanti turut melibatkan 400 pemain gendang pelbagai kaum yang bakal menggegarkan pentas utama dan tarian oleh 762 penari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Sementara 600 murid dan pelajar sekolah hula akan membuat persembahan menggunakan bendera Jalur Gemilang sambil diiringi tiga lagu antaranya Malaysia Madani, Jalur Gemilang dan Burik Kundi yang pernah dipopularkan penyanyi nombor satu negara Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin. Starting from bulan 8. Awal bulan 8. Ya, betul. Kali ini all out ke macam mana? Memang kena all out. Bukan kita seorang tapi semua kontinjen terlibat. Semua kontinjen. Kita dapat merasakan semangat masing-masing walaupun daripada kontinjen yang berbeza, negeri yang berbeza. Tiga tarian tapi step dia agak rumit. Agak rumit kali ini. Dia punya konsep sama. Cuma perubahan dari segi dia improve lagi lah. Dia punya show semua dia orang improve semua lah. Buat yang terbaik dari kawan-kawan. Sambutan Hari Kebangsaan 2023 yang akan berlangsung di Putrajaya dijangka dihadiri kira-kira 100,000 pengunjung. Perihal raptai dan persiapan yang dilakukan sebenar Hari Kebangsaan 2023 oleh Pasukan Keselamatan, Agensi Kerajaan serta seluruh peserta yang terlibat pastinya perarakan pada tahun ini menjanjikan satu semangat patriotik pada 31 Ogos nanti. Laporan Syafiqah Damanhuri untuk TV3. Sementara itu, semangat patriotisme sepenuh Hari Kebangsaan turut diterjemahkan menerusi penghasilan Jalur Gemilang Gergasi, lukisan tangan sepanjang lebih 200 meter oleh Universiti Malaysia Kelantan UMK. Ia membabitkan usaha sama kaki tangan universiti. Kita pastikan yang bendera yang mula-mula yang ada lambang bintang dan bulan itu adalah daripada pejabat Nak Chancellor dan diikuti oleh kain-kain putih yang dijalurkan merah dan putih itu kepada kesemua PTJ. Kesemuanya adalah berjumlah 28 PTJ pusat tanggungjawab dan kita hanya mengambil masa selama 2 minggu saja. Jalur Gemilang yang terpanjang di Kelantan itu mula dipasang di laluan utama masuk UMK hari ini sehingga Hari Malaysia pada 16 September depan.